saya Hedi Maulana yang sudah disebutkan seperti tadi. Ulun ini hendak berkisah di Banjar tentang judul bisa diingat oh Jamban Baluang. Aduh, judul aja kada ingat kayak apa kisahnya nah. Udah tahu juga kisahnya kayak apa kan. Nah, awalnya itu loh Palu ini termasuk orang nang rajin juga membaca surat-surat kabar. Saben apalagi amunnya masalah kabar-kabar Banua kita Banjar. Nya tuh paling penduduan pasti dah yang dibacanya tuh. Nah, sahabat besukannya tuh ini pada hancak juga kalah lawan pajabat-pajabat nang kantoran kayak kota-kota tuh. Saben besukan duduk lo, duduk minum kopi sambil membaca koran. Ya kada hancak juga kalah. Udah tuh sabin anu nyarari rami-raminya membaca. Datang kawannya berdua ngarannya tuh Tulamak lawan Gerbut menakuni di Palu ya kawanannya tuh. Mai kawal lah gue ini. Setiap besok kan membaca koran lawan minum kopi kayak orang kota juga dah. Biar Tulamak tadi tuh menyahut ngano memandiri Palu ya rumahnya. Palu langsung pada. Nah, kabar buat Tian nih. Besokan ini datang bilang ke rumahku. Ano, Palu ya. Kami membawa kabar dari lurah lo ajarnya. Namun kawah hari Minggu ini kita ke balai desa datang merapat akan juga. Nang jamban kita di rumahnya nah hendak dihilangi jernya. Masalahnya sudah ada cocok lagi ya dan orang kayak kota kita nih. Berarti nah pas benar jer. Jer Palu ya nah. Aku tadi kebarungan membaca di surat kabar banyak anu ratik-ratik nang dibuang ke sungai-sungai itu yang larut-larut apa warna kuning kah apa kah pohon-pohon itu larut. Nah, jer Tulamak bah berarti kita nih tradisi jamban lagi lah kena kayak apa membuangnya hati-hati kita nih nah di jambannya ada jambannya jangan hendak dihilangi dah kayak apa anak membuanginya tuh ujarnya kayak itu kan ujarnya lurah lo hendak dihilangi karena merusak lingkungan kada sesuai lagi lawan orang kota kayak kita nih cocoknya udah di WC yang lebih modern lah itu. Besok, nah hari Minggunya tuh pas hari Minggu ribuan warga tuh datang ke balai desanya tuh kumpulan berdudukan sambil menghadangi lurahnya datang. Nah pas jam 10-an lurahnya datang mbah tuh berpidato gesan kebersihan lingkungan ini lawan hendak mengganti jamban-jamban yang sudah kada layak lagi lah kada sesuai lagi lawan kota nih. Nah, kayak apa ribuan pian nih aku aja lah amunnya jamban kita ini dihilangi, mbah itu diganti lawan WC umum karena sudah kada sesuai lagi ya kan orang kota kayak kita nih meriget itu namanya pakai masih jamban yang alami-alami itu nah mbah itu tipe Lamak berbadah akur ya buatnya, ano lurahnya tapi malam pas lupa dengan lawan Palu ya ini kayak pinasati bang. Anu jambannya itu hendak dihancurkan. Kenapa an? Loi, ikam pina tadi jambannya dihancurkan ujar lurahnya tuh nah. Anu lurahai ulun nih katuju membuang hajat di maaf lah hajat membuang hajat di sungai daripada di jamban tuh nyaman bakal cipuy sepuh anu sepuasnya. Lurah coba mudah. Nah, langsung Tulamak menyelatuk. Ulun tahu ae lurahnya kenapa anu Palu itu tadi anu jambannya dihancurkan. Nah, kan kenapa? Kenapa anu makan anu nya tuh jambannya itu banyak kenangannya lawan banyak luangnya. Hah? Luangnya? Maksudnya apa tuh luangnya tuh? Anu kayaknya nah. Jamban Palu itu hijau-hijaunya tuh anu banyak
no biasanya bibinian mandi. Jadi ya no. Jadi biasanya palu lang kawan itu mencintai bubuhan biniannya mandi. Ah langsung mendengar kayak itu loh, bubuhan biniannya yang kedudukan tuh langsung tarik langsung. Wah, berarti setiap kami hendak mandi itu di parang rumah palu itu berarti bubuhan nikam gak yang mengintipi biasanya mengintip buat kami langsung bininya tuh lama aku tarik ke lakinya sambil mengintipinya biar tuh sama aja bahay kerada obahnya dari dulu dah sama aja lakuan nah, langsung bersarikan lo tiba-tiba lo ada yang menyahuti kayak sinetron suami-suami takut istri jajar nah, langsung ketawaan bubuhan yang melihat di pekuan palu pekelahian lawan bininya tuh. Nah, sekian kisah dari saya, itu aja. Jadi pesannya